What's up basketball fans, Paling gue Ruki Padilla dan hari ini gue ada game highlight dari pertandingan scrimmage antara Perbanas melawan tim nasional muda. Di pertandingan kali ini menurut gue tim nasional muda ini chemistry-nya sudah mulai terbentuk, komunikasi di defense sih kalau gue lihat ini bagus banget sekarang ini. Jadi setiap kali mereka melakukan pressure sering sekali membuat lawannya menjadi turnover. Lalu untuk pertandingan kali ini Yuda pemain dengan jersey nomor 1 dari Cirebon menurut gue mainnya bagus banget. Dia beberapa kali melakukan 3 point dan juga playmaking skills ya Yuda nih gue sangat impress banget sih. Lalu yang kedua ada Kelvin Senjaya, center dari Riau dengan jersey nomor 14. Nah, Kelvin nih selain poinnya kemarin cukup banyak, dia melakukan poster dunk nih di depan pemain Perbanas. So you guys have to check it out. Dan yang terakhir ada Eric Gozal aka The Young Valentino Wuwungan. Nah, Eric Gozal seperti biasa konsisten juga performanya. Poinnya kemarin juga cukup banyak. Dan kalau gitu guys, langsung kita ke halasnya. Jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk komen menurut kalian penampilannya pemain tim nasional muda nih gimana nih. Dan yang pasti jangan lupa dong bantuin subscribe juga. And thank you guys for watching. Enjoy the highlight.